why I want Lucy. I have to. Kalau gak teriak kayak gitu guys, jadul gitu loh. Well guys, welcome back di channel kita guys. Terima kasih sudah datang kembali di channel ini. Dan langsung aja mari kita join kembali gameplay kita dalam game Dragon Ball Z Kakarot DLC. Apa tuh? Oh, 10 tahun ya setelah pertarungan dengan Majin Buu ya. Yeah, let's go. Jadi Goku next journey. Mana tuh? Ya. Yeah. Levelnya udah 100 lebih. Karena usianya juga 100 lebih. Oke, kalau nggak salah kemarin kita udah ini guys ya, persiapan untuk turnamen ya kan. Sekarang saatnya ya. Kok di sini? Oh, gue latihan dengan. Gue lupa guys. Gue mau latihan. Oke, udah gue ganti semua sih. Ini oke lah. Itu aja. And let go. Kita berturnamen. Let's go, let's go. Wah, asyik legendaris. Saya juga excited. The main event is about to begin. Are you ready for your first bout? Iya, bos. Ready. I'm all set. Let's get the world tournament started. Okay, Pan, you're up first. Oh, Pan dulu nih. Skip kah atau kita main kah? Oh, Pan sih. Lawan ini sih Goten, guys ya. Yang ibaratnya ia mendekati kekuatannya. Lawan dia ternyata. It's time to crown the new World Martial Arts Champion. Of all those who entered, only 12 competitors remain. And in the end, one of them will earn the right to fight for the title of World Champion along with the prize money. Tetap aja ya, musuh terakhir ada persahatan ya. Jadi ya harus ngalah. Kalau golongannya Goku ya, tapi kalau yang lainnya sih kayaknya sih nggak tahu sih. Kecil banget ini ya sih. Umur berapa nih? 7 mungkin. Iya 7. 6 atau 7 nih. Cipan nih. Mr. Satan. Allow me to introduce the fighters. On this end, we have the ya kalau ada yang bingung, bang kok beda bang? Panya sama yang di the movie yang gua jadi beast mode emang beda guys. Jalurnya beda. Ini ke GT ya. Versi GT. Dragon Ball GT tuh yang jadinya ntar Goku dapat spesial 4. Don't hurt him itu ya. Tapi kalau yang di the movie itu jadinya pan-pan yang ini yang ke super Dragon Ball Super yang Goku dapat super saya biru. Oh, arahnya ke sana. Kalau di GT kan gua kan enggak dapat power up lagi. Ya cuma mentok ke itu doang. Yang potensial yang terakhir itu tuh. Oh, udah mainin dong. Pakai pan guys. Gak ada jurus. Ini loh cara sih gimana nih? When your HP is reduced, bisa menjadi baca aja. Screen will gradual. Oh. Jadi harus merah ya. Jadi. Okay. Ah. Kira-kira tuh. Wah. Gila nih bocil nih. Assault attack. Aman tuh. Space out of where? Gila udah kayak asak bujak gue. Gue gak tau lo bisa ini. Pasan di film gak ada gitu lo. Gila speed impact. Itu yang bikin kalah Goten gak jelas speed impact. Gila. Gak ada waktu untuk ini. Spesial untuk web asak hijaku. Aku juga bisa. Gak kena lo. Wow.
Di film gak ada guys ya, dia sekali pukul guys. Tangan lo. Amamnya abad kucak lo. Let's go. Kalah dong. Kurang masa charging sama ini. Menang charge. Crazy Rich ya kena lu. Udah dia pakai begituan. Bahaya. Enggak mau dipegang-pegang sama ini. Aman gotok. Nangis. Ayo Pan, you can do it Pan. Jangan sampai dipegang sama dia Pan. Amo. Atak jago. Lagi. Dan macam-macam mana botil. Genji nih. Genji versi Dragon Ball. Lo. Bukan sampai dong. Capek kan lu. Gue pengen ngeluarin dia dari arena. Woi, keluarin woi. Udah merah itu. Masa belum merah? Masa udah sekarat tuh. Lu gak kena lu. Akan guys. Orang musuhnya enggak ada mat. Oh itu dia. Eh bukan. Aman tuh. Pukulan udara. Kita doang berarti yang ini ya kena gitu ya. Harusnya kan udah kedip-kedip merah gak darahnya guys. Enggak ada nih. Kasih tahu Pan. Nah emang harus gitu. Ya ini mah gitu sekali tendang bubar. Karena ini orang remein banget guys. Namanya anak TK ya. TK-nya kuatannya udah setara orang dewasa gitu. Lebih orang dewasa malah. Ringet aja enggak, Pak? Ringetan aja enggak dia. Ini dia gak pemanasan juga enggak tuh. Siapa ya? Goku and Ub. Please come see me when you're ready to battle. Ini si Ubnya belum bisa ngendaliin kekuatannya guys. Emang gede banget kekuatannya. Kekuatan si Kid Buu kan. Jadi dia gak bisa ngendaliin tuh. Nah ini segala.
Sangat ini, ganggu-ganggu aja nih, sukses woy. Best, kapan lagi? Mana-mana aja gitu loh. Siapa? Siapa nih? Tangan kanan Piccolo. Siapa ini? Agak tahu gua Pak Piccolo punya tangan kanan. Katanya dia muridnya Raja Iblis Piccolo, guys. Disciple. Disciple kan murid ya. Ya, dong mati lu. Wala. Ramusnya enggak ada, Ramus. Ah, ayo lu. Ya, ngatur lagi gue. Ini hilang dong. Aman tuh. Ngedefault lagi. Ininya tekniknya. Atau gara-gara ini doang. Right. I come here to show you all junior dan internasional. Oh, dia nyari Piccolo yang sekarang ya. Right. Bawa aja lah Piccolo. Masa ini lagi? Enggak loh. Ya gue buka semua, enggak semua juga sih. Persaingan udah gue pasang. Oh, mungkin gara-gara ini ya, mungkin Goku tahu nih enggak terlalu serius mungkin ya, jadi ya adalah. Piccolo dicari nih, ada orang yang ini mau tuh mama lu. Yo. Ya Piccolo, ada yang ketemu nih. Katanya dia ini muridnya si Demon King. Piccolo. Yo. Katanya ini senior lu katanya. Nih. Yo, cari ingin ketemu. Please, you want me to be your rich man. Oh, pengen jadi tangan kanan sih dia. Hey. What? No. No. Grandpa. Ada pan. Yep. Hey. Hey. Halo, Piccolo tuh ini guys ya, yang sama kayak Gohan lah, ngelatih si Pan ya dia. Semuanya ya. Karena Gohan tuh udah malas guys buat latihan guys, dia belajar mulu gitu loh. Hey. Are you? Ya, jadi Piccolo yang jadi baby sister-nya si Pan gitu loh. Awalnya enggak mau kan, tapi ya akhirnya pas Gohan dia kayak enggak mau gitu loh. Pan dia mau nih, sih mau. Jadi dia lebih khawatir lah. Dia khawatir apa tuh malah Piccolo sama si Gohan ya. Nanti lebih parah ya Piccolo sih. Wah. Susah nih kalau Pan nih. Ya apalah, kita masih bisa guys. Pan kuat kok. Au. Oh.
Terus tempel aja satu ke satu. Yang sekecil ini dulu nih, ngesel ini. Aduh, lastnya belum kelar. Wih, dua kali cuy. Oke. Bam. Bisa oke, bisa bam. Hei. Ada kata kalah ya, apanya? Leader. Nah ya sama bocil aja lo kalah tuh. Maaf tuh sama bocil. Oh gak masalah kata si Pan. Ya pergi aja lo dari sini lo. Ganggu aja orang mau turnamen juga. Melawan Umni. Yeay gitu. Tanda diri. Give me a break. Hey. Ya tapi ntar kalau udah gedean udah lupa lagi gitu, dia nggak kayak gitu lagi sifatnya, udah berubah ya. Dan juga manusia kan. Kalau udah dewasa akhirnya udah beda lagi dia sama mas patu kecil ini. Semua orang tuh kayak gitu tuh. Karena ya lingkungannya ya dan temennya akhirnya berubah dirinya gitu. Oke, udah gak ada apa-apa lagi kan? Udah lah ya. Sub story. Let's go. Ini yang saya tunggu. Nah, ini yang ditunggu-tunggu nih. My name's Goku. Huh? Hey. Good luck out there. You too. I'm Ub. Nice to meet you. Ini muridnya ya guys, ya muridnya Goku ya. Satu-satunya. Salahnya yang jadi muridnya Goku. Please join me in welcoming our challengers, Goku. Yang benar dilatih guys ya. Sampai dia bisa loh. Goku as he's appeared in numerous tournaments over the years and is a former world champion himself, a remarkable fighter who's truly one of a kind. Kalanya apa bukan? Ya enggak kan anak guys ya. Udah lagi ya. Ups ya emang murid ya. This man is second to none in this year's world tournament competition. And if I may be so bold, I predict that it'll be Goku and Boo fighting for a spot in the championship match. Facing this titan is young Ub. Oh, yang maju Boo ini. Iya, mukanya gugup banget dia, guys. This young man may be small, but he's got the support of his family. Masih kasar gitu. Ya, enggak bisa ngendalin kekuatannya ya. Jadi kalau lawan orang biasa ya bubar orang dia dipukul sekali mungkin mental ya. I can't believe how unlucky he is. He came all this way to the tournament only to get put up against Goku in his first match. Now this is the real championship match. Semuanya kaget tuh. Tarnya. Kalau Piccolo sih udah paham ya. Cuma ini kan gak kerasa aja skinnya si Ub tuh karena dia harus marah gitu loh. Baru ntar hey buddy, relax. Baru kerasa antara kayaknya. You can't fight when you're so tense. Kan dari awal diarahin dia sama Goku guys. What should I do about this? Buat mancing dia ya. Maybe he'll calm down if we fight a little. That's something that always works for me. I mean, I might as well give it a shot. Okay. Okay. Don't hold back on me. Hey, are you alright?
Ini hold back dikatanya deh. Kita gak akan pakai kamera guys ya. Kita akan terbang lu. Ayo sih gak bisa terbang guys. Gak bisa terbang kalau di animenya guys ya. Iya bener-bener. Dikasih tahu kalau ini bukan arena bermain ya. Nah itu dia tuh. Lu harus sungguh-sungguh, ini bukan permainan gitu, ini turnamen gitu. Nah ini dipancing guys ya. Ya ini guys apa tuh di ini di Goku sengaja tanya ya agak toxic sih. Toxic guys. Jadi ya gak bermaksud gitu loh ya tapi tadi hina ibunya. Hina ibunya sih oh ya tapi gak bermaksud tapi emang biar dia ngamuk gitu loh guys, biar dia ngeluarin gitu loh. Nah, ini baru keluar ya. Kan dari tadi di serang tuh enggak ini dia gitu loh. Nah, ini akhirnya keluar tuh. Kaget semua tuh. Nah, ini yang ditunggu sama Goku. Oke. Oke guys, it's bad. Lompat kocak. Wow. Emang kibut ini serem pak. Oke, dia marah lagi tuh. Oh, wow. Lanjut dulu guys, bahaya. Gitu lah kekuatannya, ini masih kasar guys. Kenapa gua? Whoa!
Kita mencari apa darah kita guys. Halo. You're incredible, just like I thought. Ini langsung dibawa pergi guys sama Goku guys, ya. Yeah. Harusnya nih abis ini ya dia menang tuh lawan Vegeta, gitu guys. Udah sampai gitu tuh, bajunya camping-camping semua nih. I have to beat him, no matter what it takes. I gave them my word. I'd come back victorious. I made everyone a promise. That's why I won't lose again. I have to. Kalau gak teriak kayak gitu guys, gitu loh. Hancur. Ada nggak yang dia nancep di arena, ada nggak ya? Soalnya dia ada yang nancep di arena guys. Nancep. Di atas dia terbang. Gak boleh harusnya sih, tapi ya. You can fly? Ya gak bisa kan? Ya. Gak ada ternyata guys yang nancep di arena ya. Karena di animenya ada tuh dia nancep. How were you able to do that? Surprised, huh? I take it you don't know how to fly yet, right, Oob? That's a bit of a shame. But you never had a teacher, so it's only natural you wouldn't have learned how. Huh? I'm sorry about everything I said about you and your family. I didn't mean it. Nih udah selesai nih. Kalau dia udah ngaku minta maaf guys, ini nggak sengaja, nggak berniat lah untuk menghina keluarganya gitu. Tapi emang harus dibuat marah biar bisa ngeluarin gitu. You got to learn a bit more about yourself. Look, you're really strong. That was a great fight. Soalnya tuh ya sengaja biar dia tuh biar tahu loh si Up ini punya kekuatan gitu guys, dia punya kekuatan yang besar gitu. Tapi nggak tahu cara ngendalinya. No. Yep. That's what I thought. Ini ntar jadi I know. Penjaga bumi lah guys, masalahnya. Why don't I teach you to fight? Goten. Come live in your village. Gohan enggak bisa diharapkan lagi mengalahnya. I guarantee you'll get stronger. Tapi musuhnya datang bakal kuat-kuat guys sih. Jadi kalau si Gohan sama Goten tuh jauh lah. Tingkatannya sama musuh-musuh yang gak datang, Super Android 17, belum tahan Senron, Baby. If we can find a sponsor for you, then everything will be fine. Yin Sin Long ya, yang jadi musuh itu Yin Sin Long yang Dragon Ball jahat. Really? He does? Gitu. Yep, we're covered. Gak bisa apa-apa gitu loh Goten sama Gohan tuh guys. Jauh banget ya tingkatannya gitu. Yang ada cuma Vegeta, kalau Vegeta kalah dua orang gak bisa ngapa-ngapain. Hey guys, sorry to spring this on you. Ini sama di anime juga gini guys. Soalnya ini Vegeta marah-marah nih. I'm not sure how long this will take, but I promise I'll swing by and visit. Nih dia ke ini dulu, ke desanya si Ub dulu ya. Buat ya lapor ke orang tuanya itu loh, mau dilatih Ubnya itu loh. Grandpa,
Zupa. What's wrong? Grandpa, you're not really leaving, are you? Yeah. Sama. Ada pun juga yang nangis dia. It's not fair. Please. What do I do without you? Hey, come on. Don't cry, Pan. It's not like we'll never get to see each other again. Dry those tears, kiddo. Cause I'm gonna come visit you. You promise? Gampang kan tinggal gini. Yeah, I promise. Gak pakai instan untuk transportasi. Okay. All right. That's my girl. Sorry about this, Vegeta. I was really looking forward to another fight with the Prince of All Saiyans. We couldn't have fought for real anyway. Next time we fight, we'll need an entire planet to serve as our arena. You're too much. We'll settle this one of these days, and I'll defeat you once and for all. Ini udah kali ini udah ada ini ya. Eh lo pas jadi di anime tuh dia ada tuh dia jengkel aja ya. Ibu ceritanya guys. Yeah. Okay. Nah, ini sama di sini. Hold on tight. Dibawa Jin, ntar baru di kami lock out ya. He did it again. You know how Goku is. I haven't seen him this happy in a while. You can't fool me. You say you're training him to replace you. Yeah, mungkin lah. The real reason you want that boy to get even stronger. You're always looking for yet another. Aku kayaknya cuma aja Goku yang pengen jadiin si Up tuh biar kuat lah, biar dia bisa tarung sama dia gitu loh. Kalau aja Goku. Ya kan? Hey, Up. Once you're finished with all your training, why don't you and I have another kan? Match so we can test the another match. Tarungannya lain lagi gitu. Sure, be really fun. To be honest with you, I can hardly wait. Alasan doa kalau buat ya enggak juga sih, buat gantiin dia juga bener gitu loh. Soalnya ntar kalau di GT pas lawan Baby kan di bumi cuma ini aja yang jaga tuh Up, Vegeta, Goten, Gohan, Trunks, Trunks enggak ada. Udah 4 orang ini. Piccolo udah enggak ada Piccolo. Piccolo udah di Yasuo udah jadi penjaga neraka deh dia di dalam guys ya, jadi Al Gojo ya dia. Jadi kan nakal-nakal di neraka tuh dipukulin sama Piccolo dong. Oh udah selesai, oke. Okay. Skip. Ah, hanya sampai situ aja ya. Thank you. Semoga ada lagi. Extra mode. Flowing new feature, accessible in extra mode. Saga of Tusaya. Running ground. Memorial sword. New sub story. Extra mode. Adventure research. Create collected. And story. Unique journey. Screen seperti play mode extra. Ah, oke. Okay. Terus pakai ekstra mode guys ya biar dapat Saga of Tusaya itu. Oh di situ. Alright alright. Kita coba guys ya. Ekstra mode. Oh ini yang itu yang ada di ininya guys di bannernya. Ya kita dapat up. New support attack and combo. Alright, alright. Ini dia. Well, tak kepani untuk nunggu. Try the special edition to spread with powerful opponent. Oh, langsung ya. Saga against Saiyan in the Time Machine. Ah, oke. Okay. Bisa dari pan ini, bisa aja dari yang Time Machine, guys ya. Ya harus sih kebuka sih. Limit breaker kame-kame ya. Sama dragonflies. Wah, kumpul 5 lah tuh.
Apa nih? Oh, brick wall tuh penting banget biasanya biar enggak kena tuh yang musuhnya nge-charge tuh. Yang jadi merah itu. Nah, biar enggak kena itu tuh. Ultimate Spirit Bomb. Oke, okay, harus combat to saya saga. Oke, okay, jadi gini aja dulu, aman ya. Eh, kita tambah durasi dulu, yoken. Ya, kita tambah durasi dengan menyelesaikan sub story. Ya, tambah durasi atuh guys. Ah, what man? Gimana tuh? Weh, banyak kocak. 3 ternyata. Ya udahlah. Mayan. Durasi. Tahu kan ada yang lucu gitu kan? Oh, this one looks pretty strong. Dende tuh. Hampir aja. Apa yang Dende nih? Aha. Tren gohan when he was young. Dia mau pulang, kangen rumah gitu. Let's see. What do you think? Over. Right. Let's see. See you later. Yes. Okay. Ini kita lawan si Vegeta nih. Oh, napa? Okay. Ya nostalgia bayangin ya. Dulu ya. Ah, imagination. Oh. Let's see now. Bisa nih apa imaginary training guys ya. Body blow. Body blow. Ame. Aduhnya parah banget tuh. Darahnya cepat-cepat guys. Allah Akbar. Ku A, E, F, F, B, B, B.
Pecah. Pecah lagi, guys. Ah, udah tuh. Gak kuat, guys. Aman lu. Tangan lu. Lu. Tal. Mamam. Tabel. Mamam. Kaget. Sayang nih. Saya haus bos. Mau bayangin kayak gimana? Ah nih, hampir aja tuh dua orang tuh. Gua nama kelilin tuh bubar. Pakai Kaioken. Akhirnya nggak gemeter tangannya guys ya. Kan kayak kan kan ini. Wah, ini mengenang masa lalu banget nih. Wah. Pantau tadi. Kedip guys. What do you think? Right. Yes. Let's see. Thank you. Udah beres. Alright. What's next? Kalau ada memorial spot kita bisa battle guys ya. Cita nih. Ya, boleh lah ya, lawan digital lah ya. Ada tambah-tambahan yang gitu guys, lumayan guys. Ini lawan digital nih. Ada. Oh, this one looks pretty strong. They don't look too tough. Ooh, this one looks pretty strong. Battle-nya di mana ya dulu ya? Oh, itu dia tuh. Hopeless when Gohan got absorbed by Majin Buu. We tried to use the Patara earrings for fusion, but it ended up not working out. Vegeta came back from Otherworld to help. Kalau merah ya baru dia akan fighting ya. Saya kalau yang biasa enggak. Sayang sekali. Gak ada? Yuk, Satan City. Kotanya setan ya. Setan tower. Yo. Yo, setan. Kita makan kayaknya. Waduh. Minta coklat dia. Si bunyi. Bu dan insiden coklat.
to me. Thank you. Let's see. Super kakao. Nih, disuruh nyari super kakao. Nyari, guys. Ada aja yang daripada dia marah bikin masalah gitu ya si ibunya kan. Belum tentu baik ya, cuma kalau sebel ya bahaya juga. Kita nyari super kakao ya kan. Oh ini. Kecil banget. Oh, this one looks pretty strong. Itu dia. Oke, pas 3. Nah, super kakao. Emang pohonnya gini ya? Pohon kakao. Tadi kan 3 tadi. Kok cuma jadi 2? Nah. Masa ada yang ngambil? Here. Ada yang punya hey. Nih. Jadi. Apa? Sep melon jadi sep sekarang ya. Setelah jadi kurir. Right. Ya sih dari zamannya baru jadi sep dia ya. Sorry to ask this. No. Oh, maaf nih. Let's see here. Aduh. I owe ya. Mohon maaf nih bos, saya juga perlu bos. Ya dua aja dah. Oh galak guys, galak mereka. Galak nih. Satu tuh. Dua. Oh no, di gua. Langsung mental nih. Kakinya boros banget guys, jemput saya guys. Justru mungkin gitu guys. Oh tuh, jangan lupa tuh. Tepuk mudah lupa. Karena langsung mental dong. Ini pinball bener-bener nih. Ngeselin banget. Padahal juga lebih kuat ada buahnya. 5.000 doang dong. Sering banget loh rame-rame tuh. Ih, seruduk-serudukin nih guys. Ya lah. Right. Kan itu masih ada pohonnya banyak bang. Ambil aja beberapa tuh, sono no.
ya kan? Kan cuma ambil 3 ya, nggak banyak. Kan nggak sepohon-pohonnya juga kita ambil, guys. Males gitu. Si Moleno, Moleno. Maunya instan. Gak mau repot dia. Nih. Coklatnya nih. Tuh, udah ikut. Melon ini. Oke. Dia yang punya ini. Tenang aja. Oh. Bayarin dengan resep ya. Wah, wah, walah, walah. Walah, dah ngamuk duluan nih. Gara-gara coklat, guys. Gara-gara coklat lo, tantrum lo. Bentar aja lagi dibikin, Bu. Astaga. Aman lo. Sabar, sabar. Mesin banget dah, jadi malu dah. Wah, cukup kutub. Was more bam. Kakan lu. Ane-ane. Lagi. Ya sadar diri. Masalah perut kok ngamuk. Santai aja deh. Ya. Lu rese kalau perlu lapar. Thank you. Tuh, kan? Dah beres. Lu punya customer yang luar biasa nih, Bu nih. Thank you. Oke, aman, guys. Bahaya juga dia. Tapi karena demi kesehatan aman sih. Kalau masih satu udah gak ada, siapa yang ngurus sih? Seru nih masalahnya nih. Aper. Kamu. Itu guys. Masalahnya. Who and Mr. Satan make for a pretty good team. Suruh ke Purasi, ke Jijerton dulu ya. Biasa kan satu jam. Game ini kan chat cast pun jadi gitu. Nah, kita harus ganti serangan dulu, guys. Boros banget sumpah. Si Goku ini boros banget nih. Gak ada kan yang si apa itu di sini nih. Aku nggak punya. Punya cuy. Harus ini dulu berarti. Gua harus bet. Meteor Smash. Udah, itu aja dah. Kami-kami biasa aja ya.
ngikat kamera jadi kamera biasa aja guys. Gak ada dong. Gak ada. Ya sudah. Nah, apa nih kerilin nih? Ya, ada memori nggak ya? Nggak ada. Halo. Apa nih? Mas bro. Yo. Hey. Waiting when Maron for shopping. Waduh. Ya, gimana lagi ya? Enggak. No. Terus ikut dong biar bawa-bawa barang lu. Hey, hey. Oh. Hey. Jadi makin cakep ibunya. No. Still young and beautiful. Bapaknya udah makin ini telah tua, ya. Ibunya masih muda gitu kan. Cepat bapaknya udah nua sendiri. Tenang, ada Dragon Ball. Hah? Oh. Kalung jatuh. Sup. Perlu nyari ini. Harusnya lu yang nyari sendiri. Ya udahlah, kita jangan mengganggu ya kan. Family time grillin gitu kita bahan bola ya guys ya. Oh enggak, dia ikut nyari sih. Mantap. Ini itu jatuh cinta ya kan, Chandra Bambas ke Krillin ya. No. Ayo lo. Hmm. Oh. Beruntung banget tuh. Ada maling nemu. Ah. Oke. Okay. Kan lu polisi toh. Udah pisin belum sih, Krillin? Harusnya udah jadi kepala sipir dong. Harusnya lo ya. Ayo, keluarin robot-robot lo. Hey. Mungkin lo berantem sendiri tuh. What's up? Hey. Eh bro, balikin kalungnya bro. Hah? Lo kriminal. Oh, tuh. Wah. Leave it to me. Lalu guys ya, kalau penemuan kayak gini sih ya, kalau yang tergantung yang make sih benda-benda gitu. Kalau yang make baik sih pasti gurunya baik. Wow. Kalau yang mati orang jahat ya jadi kayak gini akhirnya dimanfaatin. Rasanya masih ada aja. Pas tuh. Dihindari sama dia. Gue kira bisa kena dua guys. Tur. Tuh tinggal yang kecil-kecil. Waduh. Abis gua. Kedua dah. Mama lo, mam lo. Tangkut gelap. Mama, 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 mama. Hah, oh. Harusnya ketangkep sih. Alah ada polisi Krillin. Obat pasti para kriminal ya. Larinya lebih kenceng ya kan, dipukul hancur tuh tulang Krillin kalau dia bener. Terus si Krillin bisa jadi polisi yang selalu bisa nangkap maling gitu ya. Krillin sih ketangkep semua kalau misalnya Krillin tuh. Hanya peluru dia bisa ngidarin kan guys, harusnya loh. Kalungnya nggak terlalu ini tapi itu sangat berharga gitu loh. Sama si Android 18 sih, menurut Android 18 nya ya. Masih dapat 3. Ah,
Oke, selanjutnya ada di ini terakhir guys ya, set questnya. Oh, saga ini kita di episode selanjutnya aja guys ya. Ayo sih gitu aja ya. Ini sih udah sejaman ini ngurusin set quest ini. Give me a break. Hey now. Ah. What? Hey. Itu ada chip. Oke. Destruction Machine F. Right. Apa itu? Itu location stolen chip. Let's see. Where's the person who stole the data? Ada yang maling data tuh. Bahaya tuh. Datanya Bulma diambil sih ngeri ya. Isinya sih. Bisa sangat berbahaya kalau di tangan orang jahat sih. Terus. Apa itu? Apa kok beda? Ini apa nih? Oh, ramal. Di sini memorial. Bentar aja. Oh, mau di sini dulu. Bayar 1000. Nyes, ini lagi kotak. Ding 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 ding. Ini dia nih. Apa tuh? Hilaf lah. Nah buahnya berisya lagi. Jago bener lu ngambil-ngambil data tuh. Oh dia bikin baru. Gila dibikin Freeza dong. Waduh. Ngeri banget tuh. Kan? Kita coba tanya dulu kah? Yes. Berisik banget. Wow. Kita coba dulu aja. Memang, no, salah. Wah, gila. Wah, sumpah rasa banget. Kena saya bangun juga tuh. Biasanya di raja terakhir. Raja apa lagi? Alah. Wah. Oke, tinggal dua ya. Nah ini yang mengalahkan si Jira tuh. Weee. Wajar aja. Hmm.
Rame banget. Auran tadi tuh. Ya. Yeah. Hmm? Udah, gini aja. Oh dear. Kabur. What should I do? Bawa aja ke Bulma toh. Tahu dia bermanfaat ya kan? Beneran dibawa. Yeah. Right. Nyolong ini nih, anak buahnya ini. Huh? Sure. Dipekerjakan enggak tuh hey. Dia? Give me a break. Aku harus follow terus realitas ya, guys. Ya bagaimana bisa gue kerja dengan orang lain ya kan? Give me a break. Mengkhianati dengan mengkhianati tuan ku kata dia. Ya, si Lord si Freyja ya. Ini nyambung guys ya nih. That Freyja clone was pretty strong. I wonder if there are any more like it. Tadi kan dari mana gue tadi? Nah, ini. Oh. Oh, dikasih-kasih itu guys ada ini jadinya kayak kata kertasnya. Memori-memorinya. Coba kita ceklah ya. Saga yang tuh saganya di episode selanjutnya aja guys ya. Biar lebih enak gitu loh kita nyek gitu ya enggak apa nih kok mampu jadi enggak gitu ah gitu nah, apa nih gula ini lebih mudah ya yang oh merah guys lawan siapa nih? I remember when Bulma's man they were a bunch of weird. Lawan siapa? Wajuh. Ginyu Force gak tuh? Alright. Si Jet dulu gak sih? Rasa banget guys, guys. No way. Now wah, kena dua. Mantap. Ya, ini terakhir aja. Oh, si Jet, si Jet. Kurang ajar nih masalahnya. Betoy. Terus. Aduh. Ih, gua habis, guys. Tukan. Ini selimatnya kan. Oke, sejujurnya mati. Riku sekarang. Ujinya terakhir aja, Riku. Lo. Pas kan. Okay.
Loh, ada teman lagi loh. 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 Mam. Musuh yang sangat berbahaya ya. Ginyu. Pas gua kan pada kuat-kuat cuma nih. Oh, Frieza. The first time I fought Frieza was on planet Namek. I still remember how crazy strong he was. Masih ada lagi dong. The only reason I won was because I turned Super Saiyan. If I hadn't, I'd probably be dead right now. There's no doubt he was a bad guy, but you know, I probably wouldn't be as strong as I am now if not for him. Mana lagi tuh? Nah, kelihatan guys, kan di kota ya, ketutupan ya. Oh, dia. Nyaman nih. I remember that time Chi-Chi made me and Piccolo go to driving school. Ini mah. Masih dong. Oke, udah enggak ada ya di sini ya. One thing led to another. We ended up smashing a few things. While we still managed to get our licenses, Chi-Chi sure chewed us out. Lucy. Masa nyetir mobil pakai ki? Ya, hancur semua-muanya, bos-bos. Tanting ya. Merah. Mana satu aja. Ini yang mana? Oh, ini yang sel ini ya. Ini yang sel nih, guys. Oh, itu dia. Wah, merah. Oke. Okay. Isn't this where I first ran into really had trouble? Oh, 1918. Ya, bos. Cuma ini termasuk rese ini ya. Aduh, kena. Kalahkan dulu nih 19 nih. Lagi dong. Wah, gila terus aja dia. Yeah.
Aman toh. Pakai pelan aja gajah. Betah, udah. Halo nih. Serangan tercintamu. Ame-ame. Udah jauh. Sender. Crazy. They could absorb energy and were really dangerous opponents. Oh, hilang. Berarti di sini masih ada, guys. Untuk ingatan-ingatannya ya. Oke, tapi sampai di sini dulu guys ya. Gua akan ngambil-ngambilin ini di Overcut aja guys ya. Jadi untuk yang saganya kita lanjut lagi di episode selanjutnya guys. Itu guys ya. Terima kasih semoga kalian sudah menonton episode kali ini. Jadi kita udah melawan si Up ya. Kalau udah tahu gimana wujudnya rekarnasi dari si Kid Buu-nya guys ya. Dan dia akan dilatih sama Goku sampai ya, sekitaran umur belasan kalau nggak salah ya. Sepuluh atau sebelas ya, belasan lah, puluhan lah. Di kami top out guys ya. Jadi dia tuh dibawa dulu ke rumahnya, izin ke urutan tuanya ya, baru diajak ke kami lock out untuk pelatih. Ntar gara-gara itu nyambung ke yang GT guys ya, yang Pilaf sama Grombol aja tuh, yang tim Rocket itu ya, Mei, Pilaf sama siapa tuh yang Dogi tuh, yang ninja itu ya. Nah itu ngambil Dragon Ball yang merah ya, jadi naga merah, Shenlong yang merah ya, yang bahaya itu ibaratnya. Nah itu dia minta izin ya. Apa itu yang udah di upgrade sama si ini ya, sama si Dende ya. Gara-gara itu dia minta untuk musuh abadinya yaitu Goku ya, jadi kecil lagi ya. Nah jadi kecil, akhirnya jadi kecil gitu loh. Nah dari situ tuh akhirnya jadi kecil deh. Nah disitulah guys ya, awal mula GT di mulai. Terima kasih episode kali ini, semoga seribu kita sampai jumpa lagi di episode dari game Dragon Ball Kakarot Z. Dragon Ball Z Kakarot ini di channel ini guys ya. Semoga langsung terima kasih, sampai jumpa lagi and bye-bye.